Beberapa hari lalu telah ditetapkan vonis hukuman untuk Muhammad Firmansyah, Fadlan, dan Adi Suyanto, yaitu tiga terdakwa pencurian tersebut divonis 4 tahun penjara. Masing-masing telah melakukan pikir-pikir yang hasilnya tidak melakukan banding, alias pasrah pada vonis dan siap menjalaninya. Hal ini dibenarkan Humas Pengadilan Negeri Jambi, Yandri Roni. Tempat kejadian perkara pencurian oleh terdakwa tersebut di Jalan Haji Muhammad Bafadal, RT 11 Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Mereka terjerat pasal 363 ayat 2 KUHP. Dalam aksinya, ketiga terdakwa membobol rumah korban Miko Gunawan, lalu mencuri dua unit speaker aktif, satu unit DVD, satu buah kompor gas, satu unit amplifier, satu unit sepeda motor, beserta kunci kontak dan BPKB. Sebagian barang hasil curian tersebut ditukar dengan narkotika jenis sabu di Pulau Pandan. Kemudian sepeda motor dijual oleh terdakwa Fadlan dan terdakwa Adi Suyanto seharga Rp2.800.000. Solehan Jambi TV.